Halo warga Sukabumi, balik lagi sama gue Fadil. Kenalkan, nama aku Dumelina Putri. Dan kali ini bareng siapa? Bareng Febriel. Febriel sama Adria. Kak Ade dan SLP. Kakak Sipa sama Halimah. Baik, di sini aku punya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, berapa kali sih kakak pernah ke Bukit Sunsetville ini? Kalau dari saya sendiri sih baru pertama kali ya. Soalnya kan Bali. Baru pulang dari Bali. Oh my god. Wow. Emang suasananya emang vibes-nya kayak Bali. Iya, betul. Lah, ke sini aja main. Pengalaman kedua sih. Kedua. Ya, kedua sama oh, kedua juga. Berarti udah pernah ke sini ya sebelumnya. Nah, kenapa pilih balik lagi ke sini? Apa sih spesialnya Bukit Sunset Hills? Karena di sini emang apa tuh namanya, emang enak itu buat sunset, lihat sunset gitu, lihat laut gitu, emang sini bagus viewsnya gitu, pemandangannya bagus, ramai, suka ramai juga gitu ya tempatnya, jadi penasaran gitu kesini sekarang mau liburan. Karena sering di Bali ya, untuk saya sendiri yang nggak jauh beda sih buat teman-teman mungkin yang belum pernah ke Bali ya, bisa ngerasain di Pelabuhan Ratu ada vibesnya udah kayak Bali banget gitu. Mantap ya tuh. Mungkin dari segi bangunannya, mungkin dari kain-kain warna putih sama hitam kan itu udah ciri khas Bali. Bali banget ya. Bisa kita lihat di sini ya. Iya. Bukit Sunset Hills ini tahu dari infonya dari mana ya? Dari info Sukabumi sama teman-teman yang orang-orang sini punya teman di sini. Media sosial ya itu, karena kan kalau di zaman sekarang media sosial emang paling the best lah gitu. Kira-kira kakak-kakak tahu nggak sih kita dari mana? Dari Pesona Sukabumi. Tahu. Tahu kita dari mana ya? Kan? Di TikTok, Facebook. Tahu dari mana? Tahu dari IG, TikTok. Berarti udah follow Pesona Sukabumi ya? Udah. Oke. Terima kasih, support terus Pesona Sukabumi. Terima kasih banyak kak untuk follow-nya. Sampai jumpa. Boleh dadah kak.